إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان قولهم سدوا قال الله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Dan di antara tingginya kesabaran mereka dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ialah tidak ada yang mereka ucapkan, maka naqaulahum, tidak adalah ucapan dan perkataan mereka saat ditimpa berbagai kesusahan dan kesulitan dan musibah, illa, melainkan anqalu, mengatakan mereka berkata seraya beristighfar dan beristirja'. Istighfar apa makna? Talabul maghfirah, sinta li talab, menuntut akan keampunan daripada Ta'ala. Istirja' maknanya apa? Menunjuk kembali, mengembalikan balik. Apa istirja'? La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tak ada upaya melainkan semua itu daripada Dia lagi. Sehat pun Dia, sakit pun Dia, senang pun Dia, susah pun daripada hakikat. Sebab itu hakikat sebenarnya, makna ketuhanan yang amat besar, bahawa terikat semua yang lain kepada Dia dan yang lain tak lepas daripada Dia, sedangkan Dia tidak terikat kepada yang lain. Yang itulah yang nak sentiasa kita istihdarkan dalam kalbi dan memandang, bahawa nur hati dia terang, bahawa dia keperasanan dia dengan Ta'ala tu cantik, bahawa dia akan tunduk sebenar kepada Allah, dikenal siapa diri dia dan siapa Tuhannya. Illa an qalu, melainkan mereka mengatakan apa? Rabbunallah, ya Rabbuna, ya Tuhan kami. Allah, Allah, wahai zat yang mengasuh kami, mana yang mengurus, yang mengawal, yang menjaga, yang mengurniakan, itu mana yang mengasuhkan kami dalam sempitnya imkan dengan berbagai belas kasihan dan kebaikan, dalam kesempitan imkan makhluknya dengan apa? Berbagai belas kasihan dan kebaikan. Betul, Tuhan dah cop dalam Quran lama dah, faham tak? Apa dia? Bahawa nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Kita tenggelam dengan rahmat dia. Ya, disambung nyawa kita pun dah baik. Ya, disambungnya sihat badan dan sebagainya. Tidak terhingga nikmat kalau kita nak kira. Allah kan. Wahai zat yang mengasuh kami dengan sempitnya imkan dengan berbagai belas kasihan dan kebaikan. Apa yang diminta? Ighfir lana, ampunilah dengan anugerah. Mana kita minta keampunan dengan anugerah Allah SWT, zunubana, akan dosa-dosa kami. Perasaan takut kami kepada musuh-musuh,
setelah engkau perintahkan kami untuk memerangi mereka. Bila perasaan rasa takut tu, minta ampun dengan Tuhan. Jadi tak boleh takut melainkan kepada dia. Ya, kalau ada perasaan yang semakin, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kata rasa gerun musuh tu, minta ampun dengan Tuhan. Tak ada apa pun musuh tu. Makhluk tak ada apa benda. Hakikat dia berlaku. Ya, perasaan-perasaan tu kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Wa israfana. Dan tindakan-tindakan kami yang berlebih israf dalam urusan kami, kecenderungan kami yang terkadang berkurangan dan terkadang melampaui batas-batas ketentuanmu dalam berperang, ya, maka semua itu kita ampun dengan Allah Ta'ala. Pintu untuk membuka jalan ke Tuhan ialah taubat. Taubat awalul maqamat. Awal maqam ialah taubat dan istighfar dari segala kesilapan. Tanpa taubat, tanpa istighfar, ruhani insan tidak akan boleh berjalan ke hadrat Tuhan. Apalagi nak masuk hadrat Tuhan, lagi tak boleh. Sebab taubat adalah penyucian daripada kekotoran dosa maksiat. Maka kalau kita tak taubat sungguh-sungguh, tak istighfar sungguh-sungguh, bermakna kotor di badan kita itu masih ada. Tidak rohani, badan rohani kita dalam. Mana mungkin kita nak masuk hadrat mahligai ma'rifah sedangkan kita belum suci dan bersih. Kemudian wasab bin aqdamana. Dan minta Allah SWT mentasbitkan, atau tertibit, menetapkan, yang mengemaskan kedudukan kita dan teguhkan pendirian kami di atas kesungguhan yang telah engkau tetapkan sesuai pengetahuanmu. Dan setelah engkau teguhkan pendirian kami, maka unsurna, tolonglah kami dengan kaya dan kekuatan. Minta pertolongan dengan zat Tuhan yang maha kaya. Iaitulah dengan apa? Memandang akan fakir kita dengan dia. Tahakkak bifakrika ya muduka bihinaih. Tahkikkan memandang akan fakir kamu. Dan saya Tuhan akan bantu dengan sifat dia maha kaya. Untuk mendapat bantuan zahir lebih lagi batin daripada Tuhan yang maha kaya, kita mesti memandang lawan dia apa? Fakirnya diri kita. Untuk mendapat bantuan dari Allah yang maha mulia, maka kita kena wajib mentakik dan memandang lawan mulia apa? Hinanya kita. Ya, hinanya kita, banyaknya dosa kita dan seterusnya. Nah, maka dia akan dapat lawanan sebab kita dengan Tuhan mukhalafah. Ya, apa yang ada di Tuhan tidak ada di kita. Apa yang ada di kita tak ada di Tuhan. Apa yang ada di Allah Ta'ala segala kesempurnaan. Ya, maka itu tak ada kat kita. Apa yang ada di kita segala kekurangan, itu tak ada kat Tuhan. Ya, itu makna ringkas begitu. Segala kesempurnaan milik dia, segala kekurangan milik makhluk. Ha, maka mohon kepada yang maha kaya. Ya, cara dia secara umum ialah kita tahqiq dan memandang sentiasa kekurangan. Segala kekurangan kita sentiasa kita ingat, bergantung, berhajat, berpaut dengan dia. Barulah dia akan datang nusrah, bantuan-bantuan daripada Allah Ta'ala. Padahal seluruh itu yang kita nak pandang. Ya, pandang kedaifan, kelemahan, kejauhan kita, kegelapan kita. Ya, jangan sekali-kali terlintas kita rasa kita ni hebat, abu mendentum dia tu. Ya, tawaduk, pandang. Bahakik bifakrika muduka bihina'i. Tahakib bizullika yamuduka bi'izzi. Tahkib memandang kehinaan kamu. Nasaya kamu dibantu oleh zat yang maha mulia. Ha. Di sini dalam perjuangan, dalam peperangan, unsurna alal kaumil kafirin. Ya, untuk mengalahkan kaum yang kafir. Ya, kaum yang kufur dengan Allah Ta'ala, yang menyesatkan manusia. Ya Allah, yang menutupi cahaya sang maha maujud
dengan identitas dan jati diri mereka yang batil. Itu peranan orang kafir yang berpaling daripada jalan tauhid dengan mengikuti nalar mereka, mana naluri mereka yang telah tercampur dengan setan, ilusi dan batil. Itu orang kafir. Pemikiran dia pemikiran syaitan. Pemikiran orang kafir ini pemikiran syaitan. Pemikiran nafsu. Gaya hidup mereka gaya hidup syaitan. Gaya hidup nafsu orang kafir. Orang mu'min tak. Orang mu'min cari hidup dia cara yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Mengikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita minta Allah Ta'ala bantu. Itu kafir yang jelas. Dan juga sekutu dia yang membawa mereka ke arah itu. Cuma dia, dia telah musuh-musuh Allah Ta'ala. Maka perkara ini berlaku dengan sebab apa? Nafsu. Maka kita minta bantuan dengan Tuhan untuk bertembung dengan jihad besar nafsu. Kalau ada zikir dan kelamu, kita minta bantuan. Ya Allah, bantulah. Ya Allah, bantulah. Kalau musyik-syik, tunggu aja hujan, kita tu lapar dia keluar. Ya Allah, bantulah. Ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, minta betul-betul. Merayu ada tolong dan kita betul-betul menghadap, Allah akan berikan bantuan. Ya, udu'uni astajib lakum, meminta saya aku perkenankan. Setelah mereka tulus, mana bersih ikhlas kepada Ta'ala, meminta ampun atas dosa-dosa mereka dan bersandar pada daya dan kekuatan Ta'ala. Bersandar hanya memandang haul dan kuah. Matikan haul dan kuah kita dengan memandang haulillah wa kuwatillah. Jangan rasa kita hebat, kita ada kuasa. Jangan matikan benda tu dalam memandang kuasa Allah Ta'ala. Matikan iradah kita dalam memandang iradah tu, sampai akhirnya matikan wujud makhluk dalam memandang wujud Allah Ta'ala. Dan keadaan itu, bila tepat pandangan seseorang itu bersih, jernih, bersinar pandangan cahaya makrifat kepada wujud Allah Ta'ala, confirm wujud makhluk akan terhapus. Ya, mesti terhapus. Kalau tak terhapus itu belum tepat. Ya, kalau tepat dia pandang sam hilang. Dia saja. Qala Allah Ta'ala fa'atahumullahu sawabad dunya. Fa'atahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membalas mereka itu, maka membawa datang ke mereka itu oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Sawabat dunia, balasan di dunia. Pahala di dunia, mana balasan dunia? Yani kesenangan dan harta rampasan, ghanimah, kemenangan berupa pembebasan dan kepimpinan atas para kepala wilayah atau daerah. Tuhan berikan bantuan-bantuan yang berbagai apabila mereka betul-betul taktik bersandar ia kepada Allah Subhanahu Taala. Man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang betul-betul bulat hati dia dengan Tuhan, Tuhan akan bantu. Confirm akan datang bantuan, bantu jaminan dari Allah Taala. Adapun kita hanya kena bulat betul-betul. Bulat di bila berlaku tu, bila kita hapuskan pandangan yang lain, dia bulat dengan Tuhan. Selagi ada pandangan makhluk, artinya terganggu. Wa husna sawabil akhirah, dan juga Tuhan berikan pahala dan ganjaran yang baik di akhirat. Yani apa? Penyaksian, redha, mukasyafah dan perjumpaan dengan para syahid yang gugur dalam perang seraya rindu untuk fana dan lebur dalam kekekalannya tu. Yang lebur dalam kekalnya Allah Subhanahu taala. Banyak. Nikmat paling besar ialah buka pembukaan dilihat Allah Taala dengan cara yang layak dengan kebesaran. Wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya ia melihat, lihat dengan apa? Bila kaifan waran hisara. Yang tidak ada satu cara yang serupa makhluk, tetap dasar hebat dia. Apa dasar besar dia? Laisa kamitsli syai. Jangan sekali-kali kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Ya. Sebenarnya mereka itu hidup. Kalau orang yang mati itu hidup, syahid,
maka rasul lebih tinggi daripada mereka itu. Itu cukup dalil bahawa rasul itu hidup, ya, sentiasa dalam alam sana dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu menyangka bahawa orang yang syahid perjalanan Tuhan itu mati, maka mereka hidup diberi rezeki yang istimewa di sisi Tuhannya. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Ta'ala memberikan hamba-hambanya petunjuk dan kurnianya di akhirat itu. Teman Allah Ta'ala yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang membuat kebaikan. Secara umum segala kebajikan, ke ya, amalan salih, itu maknanya amat diredai oleh Allah Subhanahu Taala. Disediakan dalam amal salih itu mardatillah, maka cari reda Tuhan dalam taat. Tidak ada reda Tuhan dalam maksiat. Dalam meredai mereka itu, khususnya orang-orang yang berbuat baik di jalan Allah Ta'ala dengan apa? Mengorbankan harta dan nyawa dia. Itu jihad zahir. Sanggup dia berkorban harta benda, masa, tenaga, pemikiran, last sekali nyawa dia. Dikorbankan maknanya diberi habisan untuk jalan Tuhan. Itu perjuangan zahir. Kalau perjuangan batin pula, diberi segala denyutan nafas dia, tiap-tiap nafas kepada Allah Ta'ala. Tu naik nafas dia dengan Tuhan, dia tak bagi pula lain. Ha, tu kan senang tu. Ya, nak bagi tiap-tiap nafas. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Ya, tiap-tiap nafas kita maknanya mengalahkan akan musuh kita. Apa kalau musuh? Tawajjuh qalbi ke Tuhan, tu kita mengalahkan musuh. Tu je pancung ni. Terpancung nafsu, pancung setan dengan apa? Tawajjuhkan qalbi kepada Tuhan. Kita menghadap kebesaran dia, tombanglah dia. Ya. Kita lalai je bila kudakan kita balik. Sebab nafsu syaitan, kita jangan dia kudakan kita. Kita kena kudakan dia. Dengan apa? Tawajjuh qalbi kita kepada dia. Itu perang batin. Itu lebih besar. Sebab perang zahir habis-habis dia apa? Gencatan senjata. Dan lepas tu habislah perang. Walaupun berpuluh tahun dia perang, akhirnya ada gencatan senjata. Ada pun perang dengan nafsu batin, dia tak ada gencatan senjata. Habis-habis qalu inna lillahi, habis. Kita mati pun dia habis. Lagi kita berdenyut, lagi itulah dia follow je. Nafsu, syaitan dan sebagainya. Ya. Ha. Ya Allah, jadikanlah kami pelayan mereka dan debu dari kaki mereka. Masya Allah. Ini doa Tuan Tunggaran. Jangan pergi doa ni. Eh? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitab ni tafsir daripada Syekh Abdul Jah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jailani atau Kailani. Yang disebut. Tapi yang masyhur Jailani. Ya Allah, jadikanlah kami pelayan mereka dan debu dari kaki mereka. Ya. Maksudnya apa? Tawaduk. Seorang daripada wali besar, ulama besar, Sultan Muhaddisin, jawab dia Syekh Abdullah Al-Mubarak. Ya, dia memuji sahabat yang selalu dia orang yang teracun dengan orientalis pemikiran, dia komen, jawab dia saya nama Muawiyah. Apa kata Syekh Abdullah Al-Mubarak, wali besar, ulama hadis besar? Dia kata, saya nama Muawiyah punya debu kuda nak banding kita pun tak sama. Bukan kuda dia, debu kuda Sayyidina Muawiyah yang bersama dengan Rasulullah SAW dalam jihad, nak banding dengan kita pun tak sama. Debu kuda dia lagi baik. Ya, apa tu lagi nak banding dia? Ha, tu. Ada pun gulungan-gulungan Syiah dan semua pun dia hentam. Dia hentam sahabat macam-macam. Ada dia komen-komen palsu dia yang jahat. Ha, tu. Yang ini, jadikanlah kami pelayan mereka dan debu dari kaki mereka. Ya. Kemudian ketika Allah SWT mendaki kekukuhan orang yang beriman di atas prinsip-prinsip Islam serta keteguhan mereka di atas syiar-syiar agama dan keimanan, dia memperingatkan mereka untuk apa? Tidak mentaati dan berteman dengan orang-orang kafir serta minta tolong, tunduk pada mereka. Ha, tu. Mana orang beriman, orang yang tinggi nilaian di sana. Maka jangan kita apa? Pergi tunduk
apalagi mengangkat dengan orang kafir itu lagi teruk. Itu sifat munafik kan. Ya. Orang munafik tak ada kerja lain dia. Ha. Dengan orang kafir bukan main baik. Dengan orang Islam dia berkeras. Orang Islam tidak. Izzatil 'alal kafir. Azillatil 'alal izzatil 'alal kafir. Berlemah lembut dengan orang mukmin dan tegas dengan orang kafir. Itu sifat orang beriman. Ha, maka di sini Allah Ta'ala sebutkan ayat yang akan datang, ya ayyuhallazina amanu labbaika wasa'dak in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasir. Itu sifat orang kafir. Wahai orang yang beriman, Allah Ta'ala panggil labbaika wasa'dak, ya, Allah Ta'ala panggil kita orang beriman, in tuti'u, peringatan besar, kalau mu taat pada menatang kafir ini, yaruddukum, dia akan memusing mengembalikan kamu kepada patut tengkuk kamu kepada agama balik. Dia patang kalibu khasirin. Ya, itu di antara apa? Ayat yang akan datang akan menerangkan betapa bahayanya bila umat Islam terpengaruh dengan fikrah orang-orang kafir yang dilaknat oleh Allah SWT. Ya, habis itu. Kemudian, ya ayuhalladzina amanu ila akhir ayat. Sadaqallahu alazimul wa'ala.